Dengan keputusan tersebut ada tragedi yudikatif. Itu kan sudah menjadi keputusan MK-MK yang final. Iya. Nah, artinya dengan keputusan tersebut. Dengan keputusan tersebut ada tragedi yudikatif. Nah, harapannya gimana, Pak? Okay. Ya kita berharap mari kita jaga kekuasaan yudikatif kedepannya harus selamat. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.